Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, malam ini kita akan belajar kembali Iqra 4. Nah, tadi Bu Wanti sudah Iqra 6, ini Iqra 4. Ada Iqra 5, jadi bisa Ibu dan Bapak yang di YouTube nyari Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, bisa untuk membantu semuanya yang saat ini tengah semangat belajar. Di Iqra 4 halaman 27 ada Pak Marno di Kalimantan. Kalimantannya di mana Pak Marno sekarang? Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Kalimantan, Kalimantan mana? Timur. Kalimantan Timur. Baik. Silakan Pak Marno, udah lama nggak jadi guru ya? Nih, aku kangen nih sama gurunya nih. Silakan Pak Marno. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Shinnya mana? Himinash. A'udzu billahi minasy a'udzu billahi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu dina, ini idhar ya, man nun mati ketemu alif, man ahsanu dina, kemudian du fatlin azim, dunya agak rapuh sedikit, du du fatlin azim, diulang du fatlin azim, ini juga idhar. Tanwin ketemu ain nih. Kasroh tain ketemu ain. Kemudian. Qalu sami'na wa atta'na. Qalu sami'na wa atta'na. Wa atta'na. Kemudian. Nahnu lahu muslimun. Nahnu lahu muslimun. Kemudian. Ma yukni anhu malu. Ma yukni anhu malu. Ma yukni anhu malu. Kita terusin lagi. Ma yukni anhu maluh, ini yughni matabi annya idhar, ini nun mati ketemu ha. Ma yughni anhu maluh, eh mau ditanya ya, lupa ya Pak Marno ya, siap ya, ya Pak. Siap. Oh iya ya, nanti ini dibaca dulu. Wa yahdi bihi katsira, wa yahdi bihi katsira, wa yahdi dinya jadi di mantobi'i. Kenapa? Karena kasro ketemu ya mati, Pak. Bihi hija juga? Di mantobi'i. Mat asli. Madsi. Madsi. Lah, kosiro. Nah, mirip dengan mad asli. Cuman karena berdirinya di hadomir. Hadomir nih, masih kosiro. Tapi kalau nanti adanya di kain ini di selain alif dan hadomir, mad asli. Ini mad silah kosiroh. Wa yahdi bihi kasihnya juga? Si matobi'i. Kenapa? Kasroh ketemu ya mati. Kasiroh, rohnya jadi? Roh mati iwat. Mati iwat, bagus. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ya, dua patah dibaca satu jika dihentikan. Hebat. Kemudian yang ini? Ahsani takwim, takwim. Tadi ragu ya antara ta apa iya, titik dua di atas mirip iya kan? Memang begitu. Ini ta yang di bawah baru iya. Ahsani tak kokolah? Kokolah sukro. Sukro, sukro. Ada sukronya tuh. Sukro. Iya. Nah, ingat-ingat ada sukronya, kan tulisan sukro, K-nya ganti G jadi sugro. Itu plesetannya, mudah ngapal. Kenapa kalkulah sukro? Karena ada sukronya nih, ada sukunnya. Ada sukunnya. Sukro ya, ingat-ingat ya. Kalkulah sukro. Mm-mm. Ah, jadi sugro. Ah, sanitakwim, jadi?
Bim atau bi, Pak? Wi-nya atau bi? Kalau dihentikan takwim jadi mataris di sukun. Matahari disukun. Kenapa matahari disukun? Karena matobi'i ketemu satu huruf hidup yang dihentikan atau yang dimatikan. Ya, karena matobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan ya. Itu. Takwim. Kemudian baca lagi. Baca alahum ka'asaf. Ka'asaf kalau dihentikan ya. Harusnya kan baca alahum ka'asfi makul. Kalau orang Sunda ke Asep katanya, bukan ke Asep, ini ke Asep ya. Shot. Wakok masyarohnya Pak, ya lupa. Bukan, masyaroh. Wakok masyaroh, iya. Wakok masyaroh. Bisa mengerti ya, wakok terjadinya wakok masyaroh, bisa dijelaskan sedikit? Kenapa isyaroh? Sebelum berhenti ada huruf mati dan menghentikan huruf yang hidup. Ya, sebelum huruf yang dimatikan ini sudah ada huruf mati. Mengisyarahkan bahwa wakaf ini ada dua jadinya. Orang banyak baca waja'alahum ka'as, salah. Walillahilham, salah. Walilhamd, wal'as, salah. Yang benar wal'asr. Wakaf isyarah. Wakaf isyarah itu mengisyarahkan sebelum huruf ini kan dimatikan seakan-akan nih karena berhenti. Nah, tetapi sebelum huruf berhentian ini udah ada huruf mati. Jadi hurufnya ada dua huruf mati gitu. Ka'asaf gitu. Susah memang baca kayak gini. Ka'asaf ya. Faja'alahum ka'asaf. Kemudian yuk baca dulu. Ya lamu iza bu siro bu sir. Ya lamu iza bu sir. Kalau dihentikan. Kalau dibaca bu siro. Ya lamu iza bu sir. Gak ada yang susah Pak Marno di sini. Cuman ini doang nih. Karena semuanya ini kosar. Ini yang beda. Ini apa? Itu matobi'i, Pak. Kenapa matobi'i? Patah ketemu alif tuh. Boksir, boksir jadi apa hukumnya? Sir, ini, mata, apa? Kosar, Pak. Kosar aja, nggak ada yang manjangin. Jadi jangan sekali-kali, ya'lamu idza boksir, jangan. Kenapa panjang? Karena berhenti. Tidak semua yang berhenti panjang. Di sini berhenti, tapi karena tidak ada mad, tidak ada panjang. Ya'lamu idza boksir, gitu. Tuh, ya. Jadi jangan mentang-mentang berhenti panjang. Kenapa? Itu Pak Ustaznya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya berhenti. Tapi sebelum berhentinya ada madnya. Coba banyak. Bayangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu gak panjang. Kenapa? Karena matobinya ketemu itu. Ada matobinya ketemu banyak huruf. Yang panjang itu kalau matobinya ketemu satu. Ya'lamu idza bu'sir. Kemudian yang ini. Ila yaumi yub'asun. Ila yaumi yub'asun. Kemudian. Tahsabuhum aiqoto. Tahsabuhum aiqoso. Ya. Tahsabuhum aiqazo qazo ya bukan kojo ya bukan koto ya qazo tahsabuhum aiqazo zo kemudian falyad'u nadiyah Pak Maru udah tahu ya tanda seperti ini berpanjang itu kalau diterusin kalau dihentikan pendek. Wal yad'u dia kemudian huwa aqna agak susah nih ya Jawa nih g-nya nih ag-nya suka ke kho ko-nya suka ke ho nih huwa aqna wa aq ini kok kalah coba lagi huwa aqna wa aqna. Cuman ini doang nih. Ini pada apa nih? Mata asli, Pak. Ini? Mata asli. Mata asli juga. Yang ini tadi? Madilah Khosiroh. Nih, kan? Huwa aqna wa aqna. Panjang, kan? Di sini panjang juga dong, Pak. Oh, enggak. Karena dihentikan, Pak. Kalau disambung, ya panjang. Spesial Madilah Khosiroh.
Kalau dihentikan malah jadi pendek. Falyad'una dia. Tuh, enggak ada yang panjang ya. Falyad'una dia. Falnya kenapa hukum apa nih? Hukumnya lam alif komariah. Bukan alif lam ini mah, lamnya doang. Lam komariah. Bukan lam aja, lam mati, lam sukun. Lam mati. Lam mati. Di lam mati ketemu lam dandro idgom, lam mati ketemu selain lam dandro idhar. Ini lam mati ketemu selain lam dandro tuh. Lam mati ketemu ya jadi idhar. Jadi jangan fal ya, jangan ditahan. Fal ya deh, jelas fal idhar. Karena lam matinya ketemu selain lam dandro. Karena kalau lam mati ketemu lam dandro idgom, ingat-ingat ya tambahan. Ya. Hukum lam mati ini ya. Ada kan nanti ada hukum nun mati, ada hukum mim mati, ada hukum nun mati, mim mati, nun mati gitu. Ya, dan tanwin. Ada nanti huruf mati ketemu huruf hidup yang jadi idgom idgom gitu ya. Yang ini min. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Tuh minnya hukumnya? Min hukumnya idhar. Idhar. Kenapa idhar? Nun mati ketemu alif, Pak. Dan mati ketemu alif atau hamzah ya. Min. Kok alif atau hamzah nanti ceritanya ya. Apa bedanya alif dan hamzah? Apa samanya nanti? Min alfi. Alnya tadi yang tadi hukumnya apa nih? Lam mati, Pak. Lam mati. Iya. Hukumnya apa? Idhar apa idgom pilih? Idhar. Idhar. Ingat ya. Kapan kalau idgom? Idgom kalau ketemu selain lam dan ro, Pak. Itu idgom ketemu lam dan ro. Terbalik kok ngomongnya. Kapan idgom kalau lam matinya ketemu lam dan ro? Ini. Oh iya. Emang kalau udah di atas 40 umur kayak gitu, saya sama saya. Lihat ya. Nih, lam mati. Ingat-ingat nih. Kalau udah ditulis gini, ingat baru. Lam mati ketemu lam dan ro, lam atau ro itu idgom, ya. Lam ya, dan ro. Ketemu selain lam dan ro idhar. Selain lam dan ro apa? Pokoknya kan huruf kan 28 dikurangi 2. Lam mati ketemu ha, lam mati ketemu alif. Mana? Qul huwallahu ahad. Itu kan tuh lam mati ketemu ha. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan lebay, nanti Pak Mahno di kampung pasti akan menemukan orang tekai pintar tapi bodoh. Paham enggak ngomong saya? Paham. Seperti pintar orang baca Qurannya bagus, lagunya hebat, tapi kok salah? Saya menemukan sendiri. Tiba-tiba. Saya juga pernah, Pak. Iya. Kol-kolahnya juga inilah yang fatal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad gitu ya. Qul kan harusnya idhar. Qul harusnya idhar. Dia ditahan. Qul ya ayo gitu pakai lagu lagi. Lagunya enakan lagi. Saya bilang ini orang bodoh apa apa. Ya, yang enggak ngerti berarti dia kan hukum lam mati. Karena memang mungkin umumnya orang tahu kan hukum nun mati atau tanwin, Pak. Idhar, idgom, ifa, iklab. Dia enggak tahu ada hukum yang lain, ada hukum lam mati, ada hukum mim mati, ada hukum huruf mati gitu. Gitu loh Pak Marna ya. Tapi ya itu tadi di kampung mah ditegur, malah marah dia. Tahu apa katanya gitu. Berarti kita pendatang, susah juga. Jadi ya lihat-lihat situasinya lah. Kalau enggak bisa negur langsung pakai surat kaleng aja. Pak maaf loh. Itu hukumnya kalau enggak salah ini, kalau enggak salah. Aku mah cuma orang bodoh ngingetin aja barangkali Bapak lupa gitu. Gitu kan? Cuma nanti pas ceramah terima kasih yang sudah memberikan surat kaleng gini-gini gitu kadang-kadang. Kalau yang berhati baik. Tapi kalau yang enggak hati baik, siapa nih? Berani-berani kayak gitu. Tapi kita amal ma'ruf nahi munkar kan harus Pak Marno. Kalau ada orang salah kita jangan diem saja. Karena imam itu kan pilot ya, supir. Kalau supirnya salah gimana? Terjerumus semua. Semuanya kasihan aja. Jadi ibadah dalam Islam itu gampang. Walaupun kita tidak pinter banget, kita jemaah, salat kita mungkin kurang begitu baik, tapi imamnya bagus, shofnya lurus, barisannya lurus. Ya insya Allah semuanya kebawa. Insya Allah semuanya keambil ke sana. Seperti ibarat kita beli timun satu karung. Satu karung dipilihin gak Pak Marno? Satu truk lah kalau satu karung dipilihin mungkin. Kan ada yang petot, ada yang ini bagus. Semuanya keambil kan? Coba kalau belinya satuan. Pasti dipilih-pilih kan? Maksudnya berjamaah itu seperti itu. Jadi yang jelek, yang buruk, kebawa bagus semuanya. Itu maknanya jamaah. Dengan catatan ya itu tadi. Imamnya benar gitu ya. Safnya lurus gitu. Terusin ya Pak Marno ya.
Ya. Pak Mano kayaknya udah ngantuk. Belum, belum, belum. Oh, belum, belum. Ya. Mas saya konser malam ini agak banyak nih, agak padat. Ada 4 ya, cara ini. Yuk, silakan baca. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Wala jadi wala matobi'i. Kenapa? Apakah ketemu alif? Patah ketemu alif. Pak Marno jangan disangka yang kayak gini tidak ada gunanya. Orang suka tajwid ini. Ya, itu kalau ada judulnya tajwid Pak Marno, nanti yang ngikutinya banget, banyak. Ya gitu. Khaunya jadi lin. Kenapa lin? Patah ketemu waw mati, Pak. Karena tidak pasangan, patah ketemu waw ya, mati. Kalau dihentikan wala khauf, bisa jadi panjang? Enggak. Oh, enggak. Kenapa enggak? Karena karena madlin, Pak. Karena madlin, karena enggak, gimana sih? Saya enggak paham. Saya tanya, kalau berhenti bisa jadi panjang enggak? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Karena enggak ada pemanjangnya. Ih, kalau dihentikan itulah madlin itu. Nih, kan syaratnya madlin, huruf lin ketemu satu huruf hidup, satu. Seperti madari disukun. Nih, kalau dihentikan, kalau. Wala khauf. Jadi panjang enggak? Khauf. Panjang, Pak. Panjang. Itulah madlin. Gitu loh. Tapi enggak mungkin lah orang baru baca berhenti. Tapi secara teori bisa. Secara teori. Kenapa? Syaratnya madlin itu, kalau huruf lin ketemu satu huruf hidup. Ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti, jika dihentikan, jadilah madlin. Wala khauf. Contoh kedua. Alai. Lai, matobi'i bukan? Bukan. Bukan. Lai. Kenapa? Lai, kenapa? Patah ketemu ya mati. Apa itu? Lin, Pak. Nah, saya tanya, bisa jadi panjang enggak kalau berhenti? Bingung dia. Bingung dia. Bisa, jawab aja. Bisa. Hah? Bisa panjang apa tidak? Tuh, bisa. Oke, bisa. Kenapa bisa? Karena lin, Pak. Lin, Pak. Syaratnya madlin itu gimana? Saya tanya, syaratnya matahari disukun. Kapan terjadinya matahari disukun? Jika matobi'i ketemu satu huruf yang dihentikan, Pak. Matobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Nah, sekarang saya tanya, syaratnya madlin? Jika lin ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Huruf lin yang bertemu satu huruf hidup dihentikan. Saya tanya di sini, alaihim bisa jadi madlin enggak? Berapa huruf ini adanya? Enggak bisa, Pak, karena dua huruf. Enggak bisa, dua huruf. Sampean masih pusing di sini. Di sini malah bisa. Nih ya. Kenapa? Kalau berhenti di sini bisa jadi madlin, bisa ya. Bukan boleh tapi tidak boleh sini. Masa tiba-tiba baca berhenti di sini, tapi bisa jadi madlin karena apa? Syaratnya madlin itu huruf lin bertemu satu huruf hidup dihentikan tuh. Huruf lin bertemu satu huruf hidup dihentikan. Ini huruf lin bertemu banyak huruf, dua huruf enggak jadi, enggak bisa kalaupun berhenti. Kalau berhenti di sini wala khauf jadi madlin. Tapi sifatnya sementara karena di sini tidak ada waqaf. Sedangkan alaihim bisa berhenti, berhenti bisa. Bisa panjang enggak bisa. Bisa madlin enggak bisa. Kenapa? Karena huruf linnya ketemu banyak huruf. Bisa paham? Bisa, Pak. Karena ketemu dua huruf. Ah, itu. Kenapa tadi pusing? Kenapa bingung tadi? Yang ini. Ketipu sama itu, Pak. Sama fun. Iya. Oh, ini kan ketipu-tipu. Ini gak ngabung sih ya. Mau pan, mau pin, mau pun, mau tan, mau tin, ya, mau tun, apa aja. Pokoknya mah satu huruf ya. Ini huruf lin ketemu satu huruf. Ini ketipu kok mungkin ini ya. Dipikirnya ya, satu. Karena ini mati. Ya tetap aja dua huruf kan. Yang jadi panjang itu misalnya di sini alaihi misalnya ya, enggak ada mimnya. Alaihi. Nah, kalau dihentikan jadi alai. Kenapa? Karena huruf ini ketemu satu huruf hidup dihentikan. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Ini orang-orang suka dengan Pak Marno tuh keluguannya itu yang jadi pinter ya. Gitu, alhamdulillah. Ya, yang diuntungkan siapa Pak Marno? Yang banyak nonton YouTube-nya Pak Marno. Siapa yang diuntungkan? Enggak tahu, Pak. Sayalah. Saya jadi banyak pengikutnya. Pak Marno juga. Kan dapat pahala banyak.
Coba, setiap orang yang pintar dengan Pak Marwan, ingat, mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama persis seperti apa yang dia lakukan. Kita nyuruh sholat orang, nyuruh puasa, nyuruh zakat, dia melaksanakan atas perintah kita, maka kita dapat pahala. Dengan catatan apa catatannya? Pak Marwan? Ya. Dengan catatan, kitanya juga? Ikhlas. Ah, ikhlas. Kitanya juga sholat, Pak Marno. Kita nyuruh sholat sama orang, dapat pahala tuh. Tapi kitanya nggak sholat, gimana? Kasih nggak? Ya enggak lah, Pak. Dah bisa. Tapi kalau ibadah sunnah mah mungkin ya. Ibadah sunnah kita tidak dapat. Kita menganjurkan puasa sunnah, puasa Daud, puasa ini. Mereka mengamalkan karena ilmu kita, karena perintah kita, karena ya, apa dakwah kita. Kita dapat pahala walaupun kita tidak melakukan, Pak Marno. Tapi jangan sampai tidak sholat gitu. Karena sholat itu angka satu. Pak Marno banyak ibadah apapun, tanpa satu nggak ada nilainya. Pak Marno banyak nolnya satu truk, tapi nggak ada satunya. Ada nilainya nggak, Pak Marno? Nggak ada, Pak. Itulah sholat. Awwalu ma yuhasibu minal abdi as-shalah. Jadi apapun amal yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau ada sholat, yang lainnya dinilai. Kalau nggak ada sholat, ke laut aja gitu. Ya, Pak Marno. Ya, tapi sholat kan nomor dua, Pak. Iya, benar. Karena satunya syahadat. Iya. Oh, sama aja. Sholat itu kan boleh dilanggar, Pak Marno. Boleh. Boleh. Karena langgar itu masjid, musola itu namanya langgar. Ya. Orang yang pertama bingung, wah, sholat kok bisa dilanggar? Ya, maksudnya sholat itu bisa dilanggar. Dilanggarnya bukan dilanggar nggak dilakukan. Di tempat musola itu di tempat lain langgar. Di mana itu daerah langgarnya? Di Kalimantan. Jawa, Pak. Di Jawa langgar ya. Oke. Terus ini pencerahan aja, bercanda. Yuk, kita terusin ya, Pak Marno ya. Iya. Fakullama karatan ya, Pak Marno ya. Kenapa? Fakullama karatan. Belum tentu, Pak. Iya, benar. Tapi umumnya karatan loh, umumnya. Ah, kan pakai air. Enggak, sebelumnya dikasih oli kok. Oh, iya. Kok nyambung? Iya, fakullama karatan ya kalau kena air ya, fakullamanya ya. Ya belum tentu kalau pakonya dijaga gitu. Orang enggak nyambung, kiranya baca Quran. Padahal paku lama, pakunya yang sudah lama karatan gitu. Iya, kalau kena air, kalau enggak kena air seperti Pak Marno udah umur juga masih oke aja gitu. Udah di atas 30 nih Pak Marno ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. di atas 60 belum? Ah. Belum. Belum. Nanti enggak ada pasaran lagi. Yang ini Pak Marno baca. Yuk, wala. Walahum yahsanun. Walahum yahzanun. Zainya agak rapuh dikit. Walahum yahzanun. Lagi. Walahum yahzanun. Zai. Yahzanun ya. Yahzanun. Ya. Lagi. Walahum yahzanun. Gak ada yang aneh, Pak Marno. Pak Marno udah bisa jawab. Wala jadi? Wala jadi matobi. Kenapa? Patra ketemu alif. Humnya jadi? Hum idhar, Pak. Idhar. Ingat nggak hukum mimati ada berapa? Mim ada dua. Ya dua, Pak. Tiga. Kalau nggak tiga, empat. Nih, mimati ketemu mim idgom. Idgom mimi. Idgom mimi atau mutamasilen. Mimati ketemu ba jadi ifa. Ifa safari. Shabari. Mimati ketemu selain mim dan ba. Idgom. Idhar kan idgom udah tadi idgom ini. Idhar. Nanti ada dalam mimati ketemu waw dan fa baru idhar syafawi. Nih ya ingat-ingat ya mimati nih. Mimati ketemu mim idgom mimi atau mutamasilen. Idgom mimi, idgom diidgomkan dimasukkan dileburkan. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Cuman dua ini. Mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Ini idhar. Selain mim dan ba idhar di sini. Di dalam idhar itu nanti ada mimati ketemu waw dan fa. Itu idhar safawi. Makanya ada yang membagi tiga, ada yang bagi empat. Kalau bagi tiga begini. Mimati ketemu mim idgom mimi. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Udah benar. Bisa aja gitu. Atau mimati ketemu mim idgom mimi. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Itu idhar. Di dalamnya nanti ada huruf waw dan fa.
Nah, kalau mim matinya ketemu wau dan fa, idhar syafawi. Bingung enggak, Pak? Pusing? Enggak, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Pintar mah belakangan enggak apa-apa, yang penting enggak dulu aja. Iya, yang penting diperhatikan dulu gitu. Ah, gitu. Nanti kan diulang-ulang rekamannya, dicatat-catat. Sekarang enggak boleh nyatat apapun, ya. Konsentrasi ya. Dengan pelajaran. Nanti setelah belajar, direkam rekamannya didengerin ulang, baru dicatat-catat. Oh, ini jadi ini. Walahum yahzanu, nu-nya jadi? Nu matobi, Pak. Kenapa matobi? Cuma ketemu wau mati. Kalau saya berhenti bacanya, walahum yahzanun. Siapa nama saya? Mat Ari Disukun, Pak. Mat Ari Disukun. Kenapa Mat Ari Disukun? Matobi ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Itu. Apa tadi Madlin? Nih. Kalau berhenti di sini. Madlin. Madlin ketemu satu huruf hidup yang dihentikan. Madlin itu terjadi kalau huruf lin, harpu lin nih, huruf lin bertemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi madlin gitu. Sama seperti mad ari disukun, bedanya apa? Kalau mad ari disukun, mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Apa madlin? Kalau madlin, huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Sama-sama ketemu satu huruf ya. Kalau ini bukan madlin karena ketemu banyak huruf. Yang syaratnya panjang itu madlin kalau ketemu satu huruf. Ngerti orang son? Ngerti. Iya, yang ini. Wala. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala jadi. Wala la jadi matobi'i. Ya'u jadi. Ya'u matobi'i. Hu jadi. Hu matsila kosiro. Hifzuhuma jadi. Ma matobi'i. Kalau berhenti gimana bacanya? Sama, Pak. Sama. Kalau matobi'i dihentikan sama. Bagus. Kemudian yang ini. Wala yuhizuna fisai. Shin. Bishai. Lagi. Wala yuhizuna fisai. Hi ini ya. Wala yuhiyato. Kalinya Pak Marno tuh kalau ketemu to agak ragu-ragu ya bacanya ini. Wala yuhiyatuna bisyai'. Yuhiyatu. Coba lagi. Wala yuhiyatuna bisyai. Ini panjang dulu mantap juga. Wala yuhiyi. Ya lagi. Wala yuhiyatuna bisyai. Bisyai. Iya. Sama Pak Marno gak ada yang aneh nih. Wala lanya jadi? Wala matobi, Pak. Yuhi jadi? Yuhi matobi. Tuh jadi? Tuh matobi. Na jadi? Na kosar. Bi jadi? Kosar. Syai jadi? Sa jadi kosar. Syai. Oh iya jadi syai. Kosar. Syai jadi kosar, bener. Jadi kosar. Syai. Tapi namanya apa kalau syai ini? Syai, lin, Pak. Lin. Iya jadi kosar. Panjang. Enggak panjang, pendek. Tapi kalau dihentikan, saya bacanya bisyai. Jadi? Saya madaris disukun. Bukan. Kan yang sebelumnya ini. Madlin. Ya, ingat-ingat ya. Jadi ya, mirip sih. Kalau dibilang madaris disukun juga pada baik, sama aja. Kan mad itu panjang, aritma baris. Disukun yang berganti jadi sukun. Sama sebetulnya. Cuman para ulama bedakan. Kalau madaris disukun itu sebelumnya matobi'i. Kalau madlin sebelumnya huruf lin. Kayak as-salatu khairu minan naum tuh, naum. Naum, nyambung enggak naum? Naum, nih. Iya. Nih, naum tuh ya. Huruf berbaris patah tuh, naum. Naumi tuh, ya. Ya. Naum atau bi kan, Pak Marno? Ya. Oh iya. Naum bukan. Kalau apa iya bilang? Naum. Now, ya aja. Mentang-mentang aku yang ngomong. Now, lin. Kalau dihentikan, naum. Jadi? Now, madlin. Madlin, gitu ya. Masya Allah. Yang gini aja susah, Pak Marno. Kalau nggak belajar. Jadi kalau belajar, gampang. Ya, lupa-lupa dikit, mana namanya juga lagi belajar ya, Pak Marno. Ya. Ya. Pak Marno mungkin jujur. Kita belum hitungan tahun.
bulan pun baru 1 tahun ya. Maksudnya belajar kemarin 2018 akhir, sekarang udah 2019 ya. Tahunnya. Betul, ya. Tapi lamanya kita belum lama kita belajar, pertemuan kita belum lama. Tapi belum lali kan sama aku kan? Belum, Pak. Sama lali rupanya juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah. Jangan lali ya. Tidak boleh lali. Yang ini. Ya. Ya lamu ma baina aitihin. Bagus, tapi di ainnya belum kena tuh. Ya. Lamu ma baina aitihin. Dinya panjang enggak tuh? Aitihim gitu. Dinya kan mata bi lagi. Oh ya. Ya lamu ma baina aitihin. Tapi dinya himnya pendek, dinya yang panjang maksudnya nih mata bi. Oh, ya Pak, Lagi. Ya lamu ma baina aitihim. Ya'lamu ma ainnya belum latih berarti ya. Ya'lamu ma ya'lamu ba ya'lamu ma baina aydihim. Nih. Ya'lamu ma namanya udah tahu ya, mat? Ya. Mat topi. Bainnya jadi bailin. Kalau saya berhenti di sini bain bisa jadi panjang? Bisa. Namanya? Madlin. Kalau berhenti, tapi nggak mungkin ya. Orang baru baca berhenti. Cuma secara teori inilah Madlin. Ya lamu ma baina ai-nya juga. Ai-lin. Di jadi. Di matobi. Him jadi. Kosar. Bisa jadi matahari disukun nggak? Matahari disukun. Bisa jadi matahari disukun nggak? Bisa. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Bisa jadi madlin gak? Gak bisa. Gak bisa. Karena syaratnya madlin disukun, madlin ketemu satu huruf. Ini I. D-nya banyak hurufnya. D, matobi ketemu banyak huruf. Jadi di sini madlin disukun gak bisa, madlin gak bisa. Ya'lamu ma baina aidihim. Idhum a. Mimati bertemu ain. Idhar. Ya, idhar hukum mimati ya. Dibaca jelas, ya, bunyi M-nya jelas ya. Idhum'a, mimnya dihabiskan dulu, tapi nggak boleh ditahan. Idhum'a, tidak boleh ya. Di sini idhar. Ya, idhar ya. Idhar hukum mimati ya. Mimati. Ya, mimati bertemu mim, dinamakan idhom mimi. Idhom mimi. Mimati bertemu ba, dinamakan? Ikhfa syafa. Ikhfa syafawi. Jadi, mimati bertemu selain mim dan ba dinamakan id? Idhar. Bagus, idhar itu jelas bunyinya ya. Alai? Alai, lin. Ya, lin. Fathah bertemu? Bertemu ya mati. Ya, ha? Ha, matobi. Bagus. Tandanya apa? Fathah ketemu alif. Ya, bagus. U. U, kosar. Au. U, matobi. Kalau saya baca yang gini, Pak. U'udun menjadi siapa? U'udun. Matiwat. Dari mana matiwat? Hukum tanwin, Pak. Iya, bagus ya. Tanwin saja ya. Ku'udun, bunyi N itu tanwin. Bagus, kalau dibaca seperti ini, Pak. Ku'ude. Ku'ude, kol-kolah kubro, Mbak. Iya, yang pertama, kol-kolah kubro. Yang kedua menjadi? Kol-kolah kubro dan kol-kolah sukro. Bukan. Menjadi mat'arid li? Mat'arid li sukun. Iya, kan bacanya kan panjang. Ku'ude, mat'arid li sukun. Terus kalau ada pantulan de-nya, karena del-nya itu kol-kolah kubro. Iya, bagus kol-kolah kubro ya. Karena kita yang menghentikan. Kalau dibaca terus gini, Pak. U'udung fa menjadi? Fa lin, Pak. Kok lin apa tuh? Tanwin, Pak. Masuk. Masuk.
Ikhfa. Iya, ikhfa ya. Tandanya apa coba? Ikhfa. Tanwin ketemu fa. Bagus ya, domatain bertemu fa ya. Jika disambung seperti itu menjadi apa ikhfa ya? Ini hapusnya di mana nih? Ya. Fa. Fa kosar. Sayuh ini huruf hidup kalau bertemu huruf mati. Huruf matinya di apa? Yang... Di sambar, Mbak. Bagus, di sambar tanpa tahan. Fayuh bitu a'ma. Ma, ma tobi e. A'ma lakum. Kum kosar. Bagus, ya. Terima kasih, Kak Siti. Tadi Kak Siti lupa di sini. Fasayuh bitu. Ketinggalan sedikit. Biasa suka lupa. Baik, Pak Marno, terusin bacanya. Ya. Sini. Udah bagus tuh dengan Bu Siti ya. Ya'lamu di sini. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Wa waktuni mus. Panjang. Oh ya. Waktuni muslimin. Waktuni muslimin. Wabusro lil muhsinin. Shinnya kurang keluar. Wabusro lil muhsinin. Wabusro lil muhsinin. Kemudian. Wama nahnu bimustaiqinin. Wama nahnu bimustaiqinin. Idhum alaiha ku'ud. Idhum alaiha ku'ud. Fasayuh bitu a'malakum. Pendek. Fasayuh itu a'malakum. Fasayuhbitu a'malakum. Wa kana alaikum rakiba. Pendek kronya. Wa kana alaikum rakiba. Wa kana alaikum rakiba. Ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kemudian Idnada wa huwa Idnada wa huwa maksudukum. Il nada wa huwa makzum. Boleh ulang? It nada wa huwa makzum. Il nada wa huwa makzum. Lagi? Idnada wa huwa maksum. Kemudian Hadza syai'un ajib. Hadza syai'un ajib. Kemudian Kanu anhum Kanu anhum rizin. Kanu anhu mu'aridin. Kemudian Afriq alaina sabra. Satu lagi ya. Insyaallah udah bagus. Banyak mudah-mudahan banyak membantu orang lain yang belajar tajwid, yang belajar baca, yang terlambat. Pak Marno ini di atas usia di atas 40, di bawah 50. Tapi dia punya semangat 17 ya. Alhamdulillah.
Ya, Pak Warno, 29 sekarang. Pak Duna Bibak. Ba'duna Bibak. Wakaf apa tuh, Mai? Wakaf Isyarah. Isyarah, bukan Mai Isyarah ya. Tapi ingat-ingat Isyarah, Wakaf Isyarah. Kemudian? I'malu masyi'tum. I'malu masyi'tum. Diulang. I'malu masyi'tum. Yang bawah. Walaqad ji'tu. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian. Itu. Yanihim ya mahun. Ya, Mbak Wanti ya sama-sama orang. Tuk, tuk. Tugimin. Tuk. Tugiyam. Wagio, Wagio, Babagio. Siapa namanya? Pak Bahyo. Pak Bahyo, Pak Bagio. G, guru. Huru, guru. Fitur. Siapa lagi? Fitur. Yanihim ya mahun. Fitur yanihim ya mahun. Kemudian. Iza roja. Tum ilaihim. Iza raja'tum ilaihim. Fa'aksarta jidalana. Fa'aksarta jidalana. Kemudian. Fartakib yauma takti. Jangan takti. Takti. Jangan rokok, rokok, rokok. Takti lagi. Fartaqib yauma ta'ti. Fartaqib yauma ta'ti. Kemudian. I'malu alai. I'malu. Pendek, pendek. I'malu. I'malu ala makanatikum. I'malu. I'malu ala makanatikum. Diulang. I'malu ala makanatikum. Bagus. Kemudian. Wa walasaufa yu'tik. Panjang jadi madlin. Madlin disukun. Madlin disukun jadinya. Walasaufa yu'tik. Jadi hamestik. Yu'tik. Lagi. Wala saufa yu'tik. Wala saufa yu'tik. Kemudian. Ahmilu fauqara si. Pendek. Ahmilu fau. Ahmilu. Ahmilu fauqara si. Ah. Milu fauqarasi. Kemudian. Wakarihurit. Pendek. Pendek. Wakarihurit wanahu. Wanya panjang. Panjang wanya. Wakari. Wakarihurit wanahu. Fa'ak. Fa'ak. Malahum. Wakarihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Kemudian. Fa'yuh fikum tah. Tabakhalu. Tabakhalu. Fa'yuh fikum tabakhalu. Pendek. Tabakhalu. Oh ya. Fayuh fikum tabakho. Pendek. Tabakho lu wa wayuh. Wayuh rija as at agonakum. Fayuh fikum. Fayuh fikum tabakho lu wayuh rija as agonakum. Ulang. Fayufikum tabakhalu yukhrij. Wa, wa,
Wanya ketinggalan. Wayuh. Rija. Wayuh. Rija. At. Gonakum. Ya. Wayuh. Fikum tabakhalu wa yukhrij abghanakum. Kemudian terakhir. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Diulang. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Hanya pendek. Hasanah. Laqad kana lakum. Nanya pendek. Laqad kana lakum fihim us. Fihim dulu. Fihim. Fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laguin coba. Laqad kana pendek. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laguin. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laguin. Laqad kana lakum fihim. Nanya pendek. Bandel ya. Bandel. Nanya pendek. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Itu mah belum pakai lagu, laguin. Biar belum ada lagunya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Nanti latih ya. Nih. Ya. Wa yuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum wa la sawfa yu'tik ahmilu fawqa ra'si fartaqim yawma ta'ti i'malu ala makanatikum idza raja'tum ilaihim fa'akthar tajidalana wa laqad ji'tumuna fi taghyanihim ya'mahun ba'duna bi ba'd i'malu ma syi'tum. Pak Marno. Iya. Terima kasih waktunya. Terima kasih impact-nya. Mudah-mudahan Allah mengganti berlipat ganda. Amin. 100 ribu menjadi 100 juta, menjadi lebih. Dan bukan hanya diganti dengan materi saja, diganti dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan memiliki keluarga sakinah mawaddah, diberikan amin istri yang solehah, diberikan putra putri yang soleh dan soleha insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengganti dengan ganti yang tak terhingga dengan kebahagiaan. Karena kalau Pak Marno nanti sudah pinter baca Quran, masya Allah kesenangan yang tidak tara. Kalau lagu dangdut enak, ini lebih dari enak, lebih dari itu. Ya, masya Allah di atas segala kenikmatan. Nanti berlagu Pak. Berlagu ya, jangan berlagu tapi ya berlagu. Bernagom. Terima kasih Pak Marno. Mohon maaf kalau Pak Marno siaran pasti ada gangguannya ya banyak. Sama apa Pak, itu rezeki ya. Kok. Iya, rezeki juga alhamdulillah. Saya juga banyak tamu dari tadi. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.